Kali ini kita
baris-baris yang bersesuaian pada kedua tabel tersebut. Nah, yang terakhir ada juga yang namanya full join, di mana pada full join ini akan mengembalikan seluruh baris pada kedua tabel tersebut tanpa mempedulikan adanya kesesuaian antara baris-baris tersebut. Mari kita masuk ke contoh penerapan fungsi join. Nah, untuk menggunakan fungsi join harus ada dua dataset yang digunakan. Pada contoh kali ini, saya akan mengimpor data penduduk Jateng 2022 dengan memberi nama datasetnya adalah penduduk.jateng dan memilih data IPM pada tahun 2022 dengan menggunakan fungsi select dari dataset data.ipm sebelumnya dan diberi nama data 2022. Nah, pada contoh kali ini, yang bertindak sebagai tabel sebelah kiri adalah dataset penduduk.jateng dan tabel sebelah kanan adalah dataset data 2022. Berikut ini adalah implementasi dari fungsi left join. Nah, nampak pada fungsi tersebut terdapat 3 argumen. Argumen yang pertama adalah tabel untuk sebelah kiri. Argumen yang kedua adalah tabel untuk sebelah kanan. Dan argumen yang ketiga adalah nama kolom yang akan disesuaikan. Pada contoh kali ini, terdapat 2 kolom yang menjadi kunci untuk melakukan join, yaitu nama daerah dan kategori. Berikut adalah hasil outputnya. Serupa dengan fungsi left join, 3 fungsi join lainnya, yaitu right join, inner join, dan full join, memiliki argumen yang sama, yaitu tabel sebelah kiri, tabel sebelah kanan, dan kolom yang menjadi kunci penyesuaian. Oleh karenanya, berikut ini adalah penerapan dari fungsi right join. Kemudian, ini adalah outputnya. Nah, untuk fungsi inner join dan full join, bisa dicoba sendiri ya. Nah, jadi pada contoh kali ini, fungsi left join akan memiliki hasil yang sama dengan fungsi inner join, yaitu data frame yang berukuran 35x7. Sedangkan untuk fungsi right join memiliki hasil yang sama dengan fungsi full join, yaitu data frame yang berukuran 514x7. Jangan lupa dipelajarin ya. Bye! Bye.